Yo, 皆さん、お元気ですか？俺はティオでしょう。Welcome back on MarkWatch YouTube channel. Kali ini gue akan mereview something yang baru masuk ya. Nah, dari box ini kalian pasti udah kenal kan isinya apa dan dari apa, dari mana. Oke, mau tau isinya apa? Stay tuned ya. Yo, tadi gue bilang kan kalian udah tahu brand yang mau gue bahas. Nah ini gue kasih lihat lagi. Udah jelas kan bungkusnya apa? Terus yang bikin gue suka sama jam ini, gue biasanya G-Shock itu kurang agak favorit sama analog digital sih. Nggak tahu kenapa. Bukan karena jelek sih, karena gue mengenal G-Shock tuh dari awal ya G-Shock tuh digital gitu loh. Giliran ada analog digital yang mungkin nggak jelek sih, tapi kurang klik aja. Tapi gue ngelihat GA2100 ini lumayan klik sih, soalnya dia tipis, nggak kayak yang lain-lain ya. Diameternya juga nggak terlalu gede, pas banget buat daily beater juga kayaknya asik. Terus di dialnya juga nggak terlalu sibuk, simple, cuman ada digital di sini sama penunjuk hari, udah simple, jadi lebih clean gitu menurut gue. Nggak terlalu banyak begini begini beginilah. Terus model strapnya juga ada quick release-nya, gampang. Jadi kalau misalkan gue mau ganti-ganti strap yang compatible atau gue mau pasang adapter, tinggal gue geser aja di sini. Dan dia di sini konstruksinya juga ada carbon core guard-nya, jadinya lebih ringan. Ya, back case-nya sih tetap stainless steel, tapi untuk konstruksi bodinya yang di dalam sebelum dirapis resin ini dia carbon core guard, jadi tetap kuat tapi ringan banget. Dan untuk on hands-nya di tangan gua yang ini, biasanya G-Shock kan agak kegedean dan biasanya strapnya agak ngangkang gitu ya, jadi ada rongganya, tapi ini enggak, ini pas banget sih, tipis, simple, karena warnanya gini casual look, tapi it's okay sih, keren banget ya. Seharusnya G-Shock emang begini sih, lebih colorful, kelihatan sporty, casual. Tapi ini keren. Nah, untuk dial stylenya tadi udah gue bilang ya, analog digital, kalendernya tentu ada. Pastinya case diameternya itu around 45. Ya. Tapi wear small karena G-Shock, ya. Lug width-nya 16 mm yang kayak gue bilang tadi, lug to lug-nya itu 48,5. Kalau untuk lug-nya sendiri biasanya cuman ada di hands-nya aja. Sisanya diserahin sama lampu. GA2100HC ini ada, yang setahu gue ada dua. Nah untuk fitur tetap sama ya, movementnya dia kan quartz digital ya, dan dia analog digital, dia belum ada auto light, tapi dia punya double LED. Cara settingnya juga sama, karena ini sebetulnya fiturnya klasik ya, tetap klasik ya, ada stopwatch, timer, terus alarm sama penunjuk waktunya ya. Sama dia punya fitur world time juga ya, tapi untuk sisanya tetap sama. Nah untuk yang indikator di angka 9 ini indikator hari. Kalau di sini seperti biasa yang kelihatan ada bulan sama tanggal, atau mungkin kalian bisa settingnya juga di waktu digitalnya juga bisa ya. Ini kalau di sini yang terlihat ini bulan, tanggal, sama yang di bawahnya detik. Dan untuk harga sebetulnya juga yang bikin gua suka di sini, ini nggak terlalu mahal. Lu bisa dapetin G-Shock ini cuman di around 1,3-1,4an lu bisa udah bawa pulang ya untuk G-Shock ini. So buat yang ngejar 2100 itu nggak cuma satu warna aja, menurut gua semuanya keren-keren ya, termasuk yang ini juga. Kalian kalau mau berburu ini mumpung masih anget, tapi stoknya nggak banyak ya setau gua. Dan ini GA2100HC2ADR, sebelum kalian kehabisan mending buru-buru deh kepoin website kita di jamtangan.com dan di via aplikasi kita. Terus jangan lupa waktu kalian kepoin website, jangan lupa juga kepoin promo-promonya, siapa tahu itu buat mendukung belanjaan kalian juga ya. So
Ini dia GA2100HC yang gue rekomendasiin buat kalian juga, karena modelnya ya kalian tahu kan, dia dapat sebutan G-Shock Oakwood juga karena apa? So, GA2100HC buat kalian nih, gue rekomendasiin buat kalian. Happy hunting and happy shopping. Nah, gimana tadi yang udah gue bahas barusan? Keren kan? Dia juga ngeluarin warna varian baru, bukan cuman warna ya, model materialnya juga beda, dan nanti juga bakal keluar lagi pastinya yang baru lagi. Yang udah mau berburu langsung ya, karena gue rasa ini stoknya nggak gitu banyak dan kayaknya udah ada yang nungguin, so biasanya cepet banget, apalagi harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalian yang mau berburu atau mungkin yang udah nungguin ini tadi yang udah gue bahas, buruan. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, terus dinyalain loncengnya. Yang udah subscribe juga dinyalain loncengnya. Ngomong-ngomong soal subscribe, kali ini nih kayaknya tanah muda lagi bagus, kayaknya gue mau kasih kalian giveaway deh. Surprise, surprise sih. Gue bilang kan, jangan lupa subscribe, karena entah kapan, entah gimana, biasanya gue kasih surprise, surprise kan. Oke, untuk surprise, surprise kali ini gue mau kasih kalian giveaway G-Shock juga. G-Shocknya modelnya DW952GBX, DW952GBX1A4DR. Keren sih, gue juga suka. Modelnya vintage, ngingetin di tahun 90-an ada model yang kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gitu dulu kebanyakan populernya jelly ya, sama kayak yang ini, sama kayak yang gue pakai. Tapi gue pengen kasih kalian pertanyaan sih. GA2100HC ini, atau mungkin GA2100 lah ya, gue perluas sedikit. Ini kan sangat populer banget tuh ya. Ya macam-macam lah, banyak orang yang suka warna ini, warna itu. Tapi intinya tipe ini GA2100 ya, tipe ini itu sangat populer banget dan sangat banyak penggemarnya dan banyak banget permintaan dan high demand banget. Coba pertanyaan gue adalah, coba kalian sebutin kenapa Casio G-Shock GA2100 ini bisa populer banget. Alasannya kenapa? Gak terbatas, kalian boleh ngasih poin 1, 2, 3, terserah mau kasih penjelasan kayak cerpen, boleh silahkan. Jawaban yang paling keren bakal Mimin pilih buat jadi pemenang giveaway. Ya. Oh iya, waktu kalian jawab di kolom komen, jangan lupa sertakan ID IG kalian juga ya, karena pemenang biasanya juga bakal di DM sama Mimin. Terus jawabannya Mimin tunggu sampai tanggal 2 September, karena pengumumannya kurang lebih Mimin rencanain sekitar tanggal 3 September. So, jangan lupa ya. Kenapa, sebutin alasan kenapa GA2100 ini sangat populer dan high demand ya. So, Mimin tunggu jawabannya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng. Oke. I think sekian dulu review kali ini. See you on the next video. Bye.